Oke sahabat, hari ini kita akan angkat bubu ya. Ini di pinggir danau di perumahan. Kita akan coba hinten bah angkat bubu ya buat pakan si blue purca. Nah ini dia talinya bos. Ini banyak ikan ondol nih. Oke, kita coba bawa ke yang terang. Banyak banget bos, udangnya bos. Yuk kita bawa yuk. Ini danau dekat rumah saya ya, rumah yang baru alhamdulillah saya ambil perumahan, dan ini udah jalan 1 bulan ya sahabat. Sengaja saya ambil dekat danau supaya ada aktivitas mancing dan ambil ini pakan nih, bagus juga buat umpan mancing ya. Ini dia sahabat nih udangnya, sayangnya nggak ada ikan yang masuk bos karena danaunya udah habis ikannya kayaknya ya. Ini dia juga saya coba membuat kolam ya, kolam seadanya karena saya juga gak berpengalaman bikin kolam, jadi ini kolam buatan saya sendiri ya, ini belum selesai ya, nanti kalau udah selesai nanti saya upload lagi buat teman-teman. Oke, hari ini kita akan coba kasih makan gabus ya, gabus saya, gabus Myanmar dengan udang ya. Oke, kita skip dulu, kita lanjut kasih makan. Let's go. Oke sahabat, hari ini kita akan coba kasih makan si Toman dulu ya, karena udah beberapa hari nggak makan. Ini kita akan kasih Toman nih. Mohon maaf ya, airnya keruh karena apa namanya airnya belum stabil bos. Hey makan. Kamu gak suka udang? Buset dia gak suka bos. Kayaknya oh, capluk. Yeh. Gak mau. Dasar Toman manja. Oke kita akan coba ambil lagi yang agak besar ya. Nah ini dah. Ini kita ambil yang agak besar. Ini umpannya saya pakai bala-bala bos, ala kadarnya ya. Nanti sisanya kita goreng ini udang enak gurih. Ini dia bos, gabus ultra. Oke, nih saya akan kasih nih. Hey, ush. Udangnya masih bergerak bosku. Sikat. Telan lah. Masa dibiarin gitu aja. Nih saya suka dengan warnanya itu biru bos. Biru ya bosku ya. Nih ini ada titik 3 di atasnya nih. Gak tahu ini betina sepertinya. Makan nak. Wish nungging, gaya makannya bagus bos, nungging,
Oke sahabat Muhammad, ya hari ini nggak ada konten mancing karena beberapa hari juga sibuk bekerja dan kemarin juga boncos bos. Jadi untuk sementara ini selingan kita perkenalkan si gabus koleksi saya. Ini ya. Oke. Hari ini kita coba kasih makan baby cana yellow centaurum ya. Oke, kita lanjut ke baby yes-nya. Let's go. Oke sahabat, kita cari yang agak kecil ya karena baby yes-nya itu masih kecil. Kita kasih 3 ekor. 3 ekor ya sahabat. Tuh kan. Ya udahlah, 2 ekor aja. Enggak jadi 3 ekor, bos. Ini dia. Yes. Koleksi ya. Masih kecil. Ini masih pemalu. Kita coba masukin. Udah. Ini gabus, padahal predator ya bos. Apa mentang-mentang masih bayi, ini gak ada respon untuk menyambar gitu. Tapi dilihat dari matanya dia ada gerak-gerik. Sepertinya dia tertarik. Ayo makan. Ntar kamu sakit gak makan. Oh iya sahabat, untuk YS yang besar yang kemarin-kemarin itu alhamdulillah udah saya jual ya sahabat. Jadi kita akan coba pelihara dari kecil lagi. Alhamdulillah kemarin itu laku 500.000 lah. Katanya sih murah segitu kata teman saya. Tapi gak apa-apa lah, buat rehab rumah saya dan bikin kolam ya sahabat. Dan ini uangnya saya balikan sama ini yang baby lagi. Tapi ini babynya masih baby ya, mentalnya masih down banget, lobet banget. Tuh, makan tuh. Ah, ya sudahlah. Iya. Masih ada bos. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa, buat sahabat baru, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.